Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kok bentuknya? Kok bentuknya sana isi dalamnya? Assalamualaikum sana. Bersobok yang niat kini balik hari kini ko niat ke membuat palut. Ko salah satu permintaan dari lu sana gitu. Ko bahan-bahannya sana. Daun keladi atau daun kemumu ko pengabeknya. Ni o makai dari batang pisang sana bisa juga diganti je telitein. Pucuk paranci. Karambi ya, ambil bagian yang putih saja sana dari cik karambi ya. Talua bui 3 buah, lada giliang setengah on, ko yang kari giliang alui, bawang putih 2 inci, sepadai lengkuih secukupnya, asam kapeci, bawang merahnya setengah on, iko badah aku bisa dua diganti pakai terasi sana. Ngaramnya penyedap secukupnya, kita langsung saja sana. Penyedapnya sekali bagi yang suka. Bismillahirrahmanirrahim. Asam kapenya sekali. Jangan lupa inciknya dibuang sana, aku pahit lo sambawa. Kalau tercampur penting kuat lah ma.
Serago awak membungkui ko, jangan lupa dandangnya diangin sana. Sebab kalau dah selesai awak beko membungkui ko, nyo langsung dikukui sekali. Kalau lemak laga langsung saja gitu masukkan lah. Kalau ala layu daun keladi ko berarti ala masak mas anak itu bangkit saja lah eh. Bismillahirrahmanirrahim. Kau bentuknya sana isi dalamnya. Selamat mencuba sana.